itu adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berusaha menjatuhkan kehormatan hakim di persidangan. Itu poinnya, kira-kira mengapa kita datang. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Pertama adalah ini konsistensi Komisi Yudisial untuk memantau, mengawasi persidangan dalam perkara dengan terdakwa Ibu Supriyani. Yang kedua, itu adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berusaha menjatuhkan kehormatan hakim di persidangan. Itu poinnya, kira-kira mengapa kita datang. Lalu kalau soal-soal yang substansi berkaitan dengan perangan perkara ini, kita tidak bisa mengomentari karena sementara berproses. Sebab kalau kita komentari, maka itu bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi kepada proses hukum. Oleh penuntut umum, Ujang Sutisna, berdasarkan keterangan saksi anak korban Muhammad Cesar Darwin Bowo, saksi anak Afisah Safira, anak korban yaitu Muhammad Cesar Darwin Bowo, menurut doktrin bahwa perbuatan sengaja harus perbuatan pidana actus reus yang nyata-nyata telah dilakukan oleh terdakwa Supriyani S.Pd. Bibi Sudiarjo. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti atau tidaknya pertanggungjawaban pidana adalah murid kelas 1A. Keterangan saksi Herlina Dewa, maka saksi meminta terdakwa Supriyani untuk menggantikannya di kelas 1A karena mengganti guru kelas 1A yaitu saksi Lilis Herlina Dewa. KN 099 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Pertama adalah ini konsistensi Komisi Yudisial untuk memantau, mengawasi persidangan dalam perkara dengan terdakwa Ibu Supriyani. Yang kedua, itu adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berusaha menjatuhkan kehormatan hakim di persidangan. Itu poinnya, kira-kira mengapa kita datang. Lalu kalau soal-soal yang substansi berkaitan dengan perangan perkara ini, kita tidak bisa mengomentari karena sementara berproses. Sebab kalau kita komentari, maka itu bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi kepada proses hukum. Oleh penuntut umum, Ujang Sutisna, berdasarkan keterangan saksi anak korban Muhammad Cesar Darwin Bowo, saksi anak Afisah Safira, anak korban yaitu Muhammad Cesar Darwin Bowo, menurut doktrin bahwa perbuatan sengaja harus perbuatan pidana actus reus yang nyata-nyata telah dilakukan oleh terdakwa Supriyani S.Pd. Bibi Sudiarjo. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti atau tidaknya pertanggungjawaban pidana adalah murid kelas.
boleh kan? Jadi alasan. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Pertama adalah inkonsistensi Komisi Yudisial untuk memantau, mengawasi persidangan dalam perkara dengan terdakwa Ibu Sofiani. Yang kedua, itu adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berusaha menjatuhkan kehormatan hakim di persidangan. Itu poinnya, kira-kira mengapa kita datang. Lalu, kalau soal-soal yang substansi berkaitan dengan perkara ini, kita tidak bisa mengomentari karena sementara proses. Sebab kalau kita komentari, maka itu bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi kepada proses hukum. Oleh penuntut umum, Ujang Sutisna, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak korban, Muhammad Cesar Darwo Wibowo, saksi anak Afisah Safira, anak korban, yaitu Muhammad Cesar Darwo Wibowo. Menurut doktrin bahwa perbuatan sengaja harus perbuatan pidana actus reus yang nyata-nyata telah dilakukan oleh terdakwa Supriyadi S.Pd. Bibi Sudiarjo, berdasarkan hal tersebut maka terbukti atau tidaknya pertanggungjawaban pidana adalah murid kelas 1A. Keterangan saksi Rizalina Dewa, maka saksi meminta terdakwa Supriyadi untuk menggantikannya kelas 1A karena mengganti guru kelas 1A yaitu saksi Rizalina Dewa. 099 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Ditandatangani oleh penuntut umum Ujang Sutisna, berdasarkan